Sebanyak 644 botol minuman keras, miras, disita oleh jajaran kepolisian Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulsel, Rabu, 27 Desember 2023, siang. Jumlah tersebut dikonversi dari 52 dus ditambah 20 botol miras tanpa dus. Penyitaan dilakukan dalam rangka cipta kondisi jelang pergantian tahun 2024 di salah satu kios di Jalan Sungai Kelara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulsel. Personel Polres Jeneponto melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan itu menyita barang bukti berupa miras, ujar Kabak Ops Polres Jeneponto, Kompol ABD Halim di lokasi. Ia menguraikan, miras yang disita terdapat 5 jenis yakni anker, topi miring, guinness, anggur merah, dan singa raja. Miras tersebut adalah milik Saparudin Daeng Tinggi, 44 tahun. Miras siap jual ini ditemukan di 2 tempat yang bersampingan. 20 botol ditemukan di dalam kios milik Saparudin, sementara 52 dus ditemukan di salah satu rumah kerabatnya. Polres Jeneponto pada siang hari ini, Pak. Ya, dalam rangka antisipasi kita kondisi dalam rangka menyambut tahun baru 2024, personil Polres Jeneponto melaksanakan kegiatan rutinnya ditingkatkan dengan itu tahun menyita barang bukti berupa miras, melaksanakan patroli yang apabila ada miras maka akan disita. Ada berapa total dos yang diamankan, Pak? Hari ini ada ditemukan berupa 38 kardus anggur, kemudian 14 kardus polos topi miring, 4 botol bus bir hitam, 6 botol anggur merah, 8 botol singa raja, dan 2 botol angker. Itu diamankan di berapa titik, Kemandan? Ada 2 titik, 2 tempat. 2 titik. Itu kios-kios atau apa, Kemandan? Nah, setelah razia hari ini, Pak, apakah akan dilanjut lagi atau seperti ya, apa? Ya, akan berlanjut ini sampai akhir tahun, sampai tahun baru. Terima kasih banyak, Bunda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.